Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tubuh pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sahabat kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Yeay, keren. Apa kabar semuanya? Hai. Yeay, kamu tadi tanya gitu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai proses oogenesis. Nah, tapi sebelum masuk ke prosesnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum gamet betina oleh ovarium. Selanjutnya ada pembentukan ovum. Di sini ada folikel duct, di mana folikel duct ini akan menghasilkan oosit primer, kemudian akan menghasilkan oosit sekunder, dan selanjutnya akan menghasilkan ovum. Lalu ada proses oogenesis, mulai dari induknya yaitu oogenium yang akan mengalami mitosis sejak dalam kandungan, kemudian menghasilkan oosit primer pada saat wanita menstruasi mengalami meiosis 1, yang kemudian menghasilkan oosit sekunder dan oosit primer, kemudian mengalami meiosis 2 dan menjadi oosit dan oosit sekunder. Mungkin sekian dari kami. Oke, sebelum ditutup, karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Untuk besok kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Tak lupa juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Sebagaimana sepenggal pantun mengatakan, kalau ada daun yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ini. Yang pertama ada corona radiata, lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronidase. Yang kedua, zona pelusida, yaitu lapisan pelindung ovum tengah yang tebal yang mengandung glikoprotein. Yang ketiga ada membran kristalina, lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparansi. Yang keempat adalah protein surya atau disebut protoplasma. Yeah. Yang kelima, nukleus mengandung berisi materi genetik atau haploid kanker. Dan yang terakhir ini kolosit, yaitu badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Yaudah, tutup aja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang hormon kelamin pada wanita, yang dimana hormon kelamin pada wanita ini terdapat 4. Yang pertama itu ada follicle stimulating hormone atau FSH, yang dimana dihasilkan oleh hipofisis anterior yang berfungsi untuk mengatur perkembangan folikel primer sampai menjadi folikel degrad atau dewasa pada ovarium. Lalu yang kedua ada luteinizing hormone atau LH, dihasilkan oleh hipofisis anterior berfungsi mengubah folikel degrad menjadi corpus luteum dan menstimulasi ovulasi
Lalu yang ketiga, ada hormon estrogen yang dimana dihasilkan oleh kulit wanita, berfungsi memunculkan jenis kelamin sekunder wanita dan menebalkan endometrium. Jadi yang terakhir ada hormon progesteron, yaitu dihasilkan oleh hormon estrogen yang berfungsi mempertahankan endometrium untuk persiapan kehamilan. Mungkin sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang menstruasi. Jadi saat itu masa menstruasi itu ada 4, yaitu pramenstruasi atau menstruasi, selanjutnya ada ovulasi, pasca menstruasi, dan juga terakhir yaitu menstruasi. Pertama itu yang akan dijelaskan oleh menstruasi adalah proses pembagian darah, cairan jaringan, dan filter sel epitel di rahim. Selanjutnya, masa pra-ovulasi melalui fase FSH dan LH, mulai SMH meningkat, SMH menimbulkan stimulasi perkembangan kolindrom, yang menjadi kolindrom pegang, yang menimbulkan kelimpahan estrogen. Nah, jadi cara jelasnya buat proses pra-menstruasi itu dari sini. Jadi kan tadi disebutkan bahwasanya pada praovulasi atau pramenstruasi itu adanya kenaikan hormon FSH atau follicle stimulating hormone, di mana akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan folikel. Apa sih folikel itu? Jadi folikel itu sederhananya seperti ini. Jadi kan di dalam ovarium itu ada folikel, itu jadi kayak bungkusan dari sel telurnya, ya. Jadi bungkusan dari sel telurnya. Jadi sebelum sel telurnya itu matang, itu tuh ada folikel, ada bungkusannya gitu. Nah, itu ada 3 tahap, yaitu ada folikel primer, sekunder, dan juga baru ini adalah folikel dekrab atau folikel yang sudah matang. Nah, selanjutnya setelah dari fase dari praovulasi atau fase pramenstruasi itu akan ada fase ovulasi. Yaitu di mana yang dijelaskan fase ovulasi itu terjadi pada 14 hari, di mana kita menghitungnya itu hamil 1 sebelum menstruasi. Jadi, nah selanjutnya itu pada proses ovulasi ini bisa kita sebut juga sebagai pelepasan oosit sekunder atau folikel yang sudah matang, dari di mana ditandai dengan adanya ini. Nah, ini adalah proses dari ovulasi yang ditandai dengan LH-nya itu naik, estrogennya itu bakalan naik, jadi kayak mengikuti dari fasenya, dan sedangkan si progesteronnya itu akan turun. Nah, saat estrogen itu naik, akan menyebabkan FSH-nya itu melambat. Nah, ini akan menyebabkan si LH-nya juga menaik. LH memecah folikel, degrad, dan mengeluarkan oosit sekunder dari dalamnya. Nah, jadi dari fase ovulasi ini akan menentukan apakah dari si perempuan itu tuh bakal mengalami menstruasi ataukah akan dibuahi jadi sel telurnya itu. Nah, ini adalah penentuannya sebelum kita ke proses atau fase menstruasi. Jadi masa menstruasi estrogen. Nah, selanjutnya kita ada pasca menstruasi atau pasca ovulasi. Progesteron mulai menurun, estrogen dan progesteron meningkat, memicu penurunan FSH dan LH. Penebalan endometrium oleh estrogen dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Selanjutnya adalah masa menstruasi. Jadi estrogen dan progesteron turun, memicu pembentukan FSH dan LH. Peluruhan endometrium dan ovum yang tidak dibuahi. Nah, jadi karena tadi si sel dari estrogen atau si fase follicle degradasinya itu yang sudah matang itu nggak dibuahin, makanya bisa terjadi menstruasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan karena kelebihan itu cinta saya ke dia.
Jadi, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngomongin menstruasi. Menstruasi itu apa sih? Keluar darah dari vagina, Bo. Peluruhan endometrium. Endometrium itu dinding rahim. Kenapa meluruh? Karena nggak kepake. Sip? Ya, kalau hamil kepake kan rahimnya. Kalau nggak hamil berarti nggak kepake. Apa? Dinding rahimnya meluruh. Nih lihat. Ini nih. Saya kelihatan nih. Ini dinding rahim. Jadi dia meluruh. Nanti dinding rahimnya habis. Ya kan? Nah, kenapa sakit? Karena ibaratnya itu tembok ya. Itu dinding rahim. Nah, itu pas menstruasi itu dihancurkan. Ya kan? Nah, itu ngaruh ke hormon. Makanya, kenapa sakit? Karena hormon wanita yang belum menikah itu nggak stabil. Jelas? Jelas ya? Sampai sini ngerti ya? Nah, ini misalnya ya, misalnya ini ada cewek yang menstruasi dari tanggal 1, misalnya sampai tanggal 7. Oke, misalnya. Oke ya? Jadi menstruasi itu boleh 1 sampai 14 atau 1 sampai 13. 1 14 boleh. Jadi, kalau menstruasinya lebih dari 14, maka itu adalah darah penyakit. Harus diperiksa ini. Jelas? Ya. Jadi kalau kamu menstruasinya cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai ke 14 masih normal. Sip? Sip. Ya, ngerti sampai sini? Ini adalah ada cewek yang menstruasinya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dia 7 hari menstruasi. Perhatikan ya. Nah, kita lihat dulu ini. Apa sih ini ovulasi? Nah, pada saat hari ke-14, perhatikan. Pada saat hari ke-14 tuh, kudunya berarti di sini. Ini. Nah, pada saat hari ke-14 itu namanya ovulasi. Jadi benar tadi kata Sabrina. Jadi ovulasi atau keluarnya ovum yang siap diduai itu dihitungnya hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Paham? Kalau misalnya dia menstruasi pertama tanggal 1, maka kapan ovulasi? 14. Kalau ada cewek yang menstruasinya tanggal 20, kapan ovulasi? 3-4 ya kan? Ada tanggal 3-4? Iya, ya tergantung nanti kalau gulanya 31 berarti dia tanggal 3. Kalau dia gulanya 30 berarti dia tanggal 4. Ngerti? Kalau misalnya dia menstruasinya tanggal 10 berarti kapan ovulasi? 24 ya. Sampai sini ngerti? Paham? Nanti saya akan tanya ya, dan itu kata dokter Boyke plus minus 2 hari tergantung sikis. Jadi kalau misalnya tadi kamu mulai menstruasi tanggal 1, ovulasinya tanggal 14, bisa aja dari tanggal ini 12, 13, 14, 15, 16, berarti satu hari diantara tanggal itu. Jelas? Tapi biasanya tepat hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi ya. Sekarang kita lihat hormonnya, kita lihat hormonnya ya, yang dibicarakan sama kelompoknya Nadine ya. Oke. Tadi Sabrina juga ngomong, perhatikan hormonnya. Kenapa pada saat menstruasi kita lihat hormon wanita itu ada estrogen sama progesteron? Progesteron yang warnanya biru ya, say. Oke? Sip? Ya. Jadi, kenapa pada saat menstruasi seorang wanita itu pengennya apa? Rasanya gimana? Ya, cowok. Ya? Perasaan. Bad mood? Atau good mood? Bad mood. Terus? Kesel. Tiba-tiba sebel ya? Tiba-tiba sedih. Pas menstruasi kamu punya niat untuk dada gitu? Tidak. Boro-boro ya? Kadang lihat cermin juga pengen begini ya? Ada yang senyum dikit, ngapain senyum-senyum? Ya? Ya, bener gak? Kenapa? Karena estrogen saya. Estrogen berada pada titik terendah. Jelas? Tapi progesteronnya juga rendah. Jadi estrogen dan progesteron rendah, cuma estrogennya berada pada titik terendah. Makanya menyebalkan. Ya, jadi kemarin katanya kalau cowok pengertian dong, kalau cewek lagi menstruasi bukan cuma disuruh minum air putih hangat ya. Itu susu lumayan ya, air bening namanya. Air bening hangat gitu ya, tapi dikasih
coklat ya, itu juga belum tentu terima kasih ya. Ya nggak sih, nyebelin banget pokoknya ya. Nah, perhatikan, itu selama menstruasi berarti estrogen berarti terendah. Kadang kita tiba-tiba pengen nangis, ya kan? Pokoknya bad mood aja. Nah, beda, coba kalian lihat. Di hari apa ini? 14 ini apa? Ovulasi, lihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Estrogen berada pada titik tertinggi. Dunia ini indah sekali, ya. Di saat estrogen berada pada titik tertinggi, kamu bangun tidur yang dicari adalah cermin. Kamu bercermin, masya Allah, paling cantik ternyata. Ya kan? Dan hari itu kamu ingin berdandan, hari itu kamu ingin penampilanmu luar biasa, gitu ya. Kamu masuk kelas itu, kenapa ya banyak yang lihat? Padahal nggak ada satu pun yang lihat. Ya kan? Terus disenyumin, balas senyum, dimarahin, kenapa marah gitu? Manis sekali ya. Oke, ulangan fisika terlihat indah ya kan? Bisa kebayang kan cewek kalau kamu nanti UTBK di kelas 12 di saat hari ovulasi. Apa yang terjadi? Kamu lihat komputer indah sekali. Cantik banget sih ya Allah. Kebalikannya, UTBK pas hari mens. Apa yang terjadi? Ya, dan itulah yang terjadi sama ibu. Ibu hari pertama menstruasi dulu nggak bisa apa-apa, nggak sekolah karena cuma bisa nyelundi, nggak bisa melakukan apapun. Dan apa yang terjadi hari pertama itulah ibu harus UTBK. Dan apa yang terjadi, ibu dipapah ke ruangan ya, ditungguin sama kakak saya, ditungguin. Kemudian pas di ruangan, kertas saya ini kan. Kenapa? Sakit, nahan sakit. Kebayang? Apa hasilnya? Kebayang. Alhamdulillah Allah masih sayang ya. Kasih pilihan kedua ya. Pilihan pertamanya gagal ya. Makanya nanti berdoa ya. Mudah-mudahan UTBK-nya pas hari ovulasi. Satu hari aja ya Allah pas ovulasi. Satu hari aja. Nanti semuanya akan cerah ceria dunia ya. Oke. Jelas? Nah, kalau yang ini. Perhatikan, yang bisa melihat seperti ini justru cowok. Hati-hati. Justru cowok, sensinya cowok yang ini cewek kok cantik banget ya hari ini. Padahal biasanya dia sakit. Berarti dia yang bisa melihat. Makanya ada seorang laki-laki yang karena memang si cewek ini pengen berpenampilan yang luar biasa dan cenderung seksi, maka bisa aja si laki-laki ini kan tergoda. Akhirnya dia apa? Memperkosa kan? Kemudian pas diperkosa hamil si perempuan ini. Berarti top chair, ya kan? Iya nggak? Iya. Iya kan? Berarti kan pas ovulasi kan? Berarti si cowok ini ngerti dong kalau cewek ini sedang ovulasi. Ngerti sampai sini? Makanya kenapa kita harus apa? Jaga penampilan, menjaga apa? Jaga diri gitu ya. Ya, dengan identitas kita muslim gitu ya. Alhamdulillah. Jelas? Jelas? Ya, oke. Dan nanti kalau yang menstruasi, pas menstruasi juga biar bisa mengolah emosi, biar enggak duru gitu, makanya banyak istighfar kalau pas menstruasi. Jadi kebayang ya kenapa di dalam Islam itu pemimpin nggak boleh wanita, apalagi wanita yang masih produktif ya. Oke, jelas. Kenapa? Karena bisa jadi itu berantakan gitu ya. Nah, bagaimana kalau wanita yang sudah menopause? Nah, itu estrogen berada pada titik terendah selamanya. Jadi kalau kamu punya nenek yang sudah menopause dan cerewetnya minta ampun, kamu yang harus memaklumi. Kamu bilang, ya Allah nenek kasihan, estrogen berada pada titik terendah selamanya. Ya, ya jelas. Itu teh, kamu teh bukan cuma emosi aja say, sakit punggung, terus nggak enak aja. Kamu pernah ngerasain menstruasi kan? Nah itu dirasakan sama nenek kamu setiap hari, kebayang? Kebayang? Kamu cuma nyentil sedikit aja udah ya, temannya ya. Nah, kamu gak usah marah, say. Senyum, nenek. Estrogen berada pada titik terendah selamanya. Saya gak akan sakit hati, nenek. Tenang aja gitu ya. Jelas? Jelas, nah. Apa yang terjadi kalau perhatikan ini? Kalau misalnya pada saat ovulasi ternyata ada sperma yang membuahi, oke? Terjadi fertilisasi. Berarti si cewek ini hamil, kan? Kalau hamil, maka apa yang terjadi pada hormonnya? Hormonnya, estrogennya itu akan turun, saya ini turun, ya kan? Nah, progesteronnya ini akan terus sampai 9 bulan, 10 hari. Jadi,
progesteron itu dipakai untuk apa? Untuk kehamilan. Ngerti? Nah, estrogen, nah ini progesteron dipakai untuk kehamilan selama 19 hari kan. Estrogennya di mana, say? Nggak naik estrogennya, Talia. Jadi, perhatikan hai cowok, istrimu nanti pas hamil, dia estrogen berada pada titik terendah selama 9 bulan 10 hari. Jadi kalau nyebelin wajar. Kalau kamu ikut nyebelin berarti kamu kagak ngerti ilmu biologi, jelas? Jelas. Ini, jadi si cewek yang selama hamil ini wajar, tiba-tiba nangis, gak diapa-apain. Nangis, ya kan? Tiba-tiba minta sesuatu yang tidak dituruti, terus marah ya. Misalnya pengen rujak, rujaknya pengen jam 9 pagi ya. Ternyata si suaminya ini pulang jam 12 siang. Kata istrinya, saya pengennya jam 9 pagi, kagak sekarang. Ya begini ya. Oh, untung ya Allah, itu sama sekali ya Allah. Untung katanya ya, pilihlah cowok yang kayak dia ya saya. Untung dia sekali, kita buktiin ya. Saya jadi penasaran kalau dia punya istri gimana ya sekarang. Laporan ya. Jelas ya, jelas? Di sini jelas? Jadi kalau misalnya menstruasi mah kita nyebelinnya cuma berapa hari ya? 7 hari mungkin. Ya kan? Kalau pas hamil kita nyebelinnya 9 bulan 10 hari saya. Nah, kalau pas menopause-nya kita nyebelinnya sepanjang hayat. Bisa mengerti? Estrogen itu juga ngaruh sama tulang punggung, makanya banyak nenek-nenek yang bontot. Oh. Osteoporosis. Jelas? Jadi kebanyakan tulang yang kena. Sip? Sampai sini ngerti? Nah, kalau MSH sama LH, kalau LH ini menghasilkan estrogen sama progesteron gitu. Makanya dia naik di sini kan. Nah, kalau FSH ini hubungannya sama ovulasi. Makanya FSH ini ada di sini nih, pas ovulasi. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Jadi estrogen yang bikin apa? Yang buat kehamilan apa? Progesteron. Estrogen itu yang bikin kita sih jadi wanita banget gitu ya. Oke? Okay? FSH itu hubungannya sama ovulasi, LH itu hubungannya sama dua hormon. Sip, thank you. Sampai ini? Enggak. Oh, thank you ya. Oh, yeah.